BKN Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran membagikan 300 becak listrik gratis kepada penarik becak yang tergabung dalam paguyuban becak Madiun dan sekitarnya di lapangan Gulun Kota Madiun, Jawa Timur, Senin 29 Januari 2024. Becak ini dibagikan sebagai bagian dari peluncuran becak listrik Prabowo. Sekretaris TKN Yusron Wahid mengklaim program ini merupakan bukti komitmen Prabowo kepada para penarik becak yang merupakan pejuang nafkah keluarga. Supaya meningkat harkat martabat dan kesejahteraannya dengan becak pakai listrik ini, bapak-bapak nantinya kaki dan dengkul tidak capek dan sakit lagi sebab becaknya sudah metik, kata Yusron dalam keterangan tertulis. Selain itu, kata dia, pembagian becak listrik ini juga solusi modern dan ramah lingkungan. Nusron menjelaskan, becak listrik Prabowo membuktikan usaha peningkatan ekonomi rakyat kecil bisa dilakukan dengan tetap menjaga lingkungan. Profesi penarik becak ini harus tetap ada karena menggambarkan kekhasan di Indonesia. Namun, peningkatan kesejahteraan tetap memperhatikan ketentraman lingkungan, ujarnya. Nusron mengatakan Prabowo Gibran ingin perkembangan teknologi benar-benar bisa dinikmati rakyat kecil. Menurutnya, becak listrik ini sama sekali tak menggunakan energi fosil dan bisa mendukung dekarbonisasi sesuai dengan komitmen pemerintah tentang zero emisi. Dengan hilirisasi dan riset teknologi yang ditingkatkan terus, Indonesia akan melakukan percepatan penyerapan teknologi. Dan Prabowo Gibran berkomitmen agar manfaat teknologi dinikmati seluruh kalangan, termasuk rakyat kecil seperti penarik becak, kata dia. Ketua Tim Kampanye Daerah TKD Prabowo Gibran, Jatim Budi Priyo Suprayitno mengatakan sudah ada 200 unit yang diserahkan kepada masyarakat Madiun, sementara 100 unit lainnya masih ada di gudang. Informasi dikutip dari berbagai media massa.